Ayu Ting Ting dan Boy William ramai jadi bahan perbincangan oleh warganet setelah keduanya tampil bersama di salah satu konten YouTube. Setelah lama tidak bertemu dan bertengkar, pada akhirnya baik Ayu Ting Ting dan Boy William sekarang ini sudah baikan. Kini bertemu dan baikan malah dijodohkan oleh warganet. Lantas, apa yang membuat keduanya dijodohkan oleh warganet? Oke Sobat Lesjar, sebelum lanjut, yuk kita simak informasi selengkapnya agar tidak ada kesalahpahaman. Dan jangan lupa untuk menekan tombol subscribe-nya agar kalian tidak ketinggalan update dari Lesjar Channel. Kisah asmara Ayu Ting Ting memang selalu ditunggu oleh para penggemarnya dan kerap menjadi bahan obrolan para kaum netizen. Bagaimana tidak, lama sudah menjanda, Ayu Ting Ting rupanya sampai saat ini belum menemukan pasangan yang pas untuk dirinya dan masih dengan status jandanya. Namun, baru-baru ini bikin geger warganet karena pertemuan yang tidak terduga di antara Ayu Ting Ting dan Boy William. Memang dulu Ayu Ting Ting dan Boy William sempat berteman baik, tetapi ada kesalahpahaman di antara keduanya hingga keduanya tidak saling sapa dan tegur selama 4 tahun lamanya. Setelah Boy William minta maaf kepada Ayu Ting Ting, keduanya pun sering berdua membuat konten di YouTube. Tak tahu mengapa malah ramai netizen menjodohkan di antara Ayu Ting Ting dan Boy William. Dilihat sekilas, memang Ayu Ting Ting dan Boy William memiliki kecocokan yang sama. Dan tampaknya Boy William adalah orang yang bertanggung jawab. Lantas, apa yang membuat keduanya tidak bisa menjalin hubungan sebagai kekasih atau lanjut ke jenjang pernikahan? Rupanya, Boy William dan Ayu Ting Ting memiliki keyakinan yang berbeda, yang tentunya akan sangat sulit untuk menjalin kasih, apalagi sampai harus menikah. Namun demikian, warganet tetap mensupport keduanya dan tetap menjodohkan keduanya. Oke Sobat Lesjar, mari kita doakan saja yang terbaik untuk Ayu Ting Ting dan Boy William. Dan jangan lupa untuk mendukung channel YouTube ini dengan di like, komen, dan subscribe.